sebagai ibu juga harus alam ya berarti sama El juga. Next adiknya juga mungkin sudah ada plan seperti apa sih, Jess? Pastinya iya, karena kan emang laki. Alam tuh bagus banget buat aku. Terus buat adiknya juga pasti nanti kalau orang tuh ada sampai ada satu tahun. Terus ajak berenang di pantai. Tapi cari yang arusnya tenang. Tapi pasti bakal aku giring anak-anak ke alam karena buat aku apalagi alam Indonesia indah banget. Nah itu. Jadi kita harus benar-benar nikmatin, belajar dari alam. Karena alam itu yang terbaik. Kita nanti bakal bolak-balik Jessica gimana mungkin? Oh, ya nggak apa-apa kan karena ada kerjaan juga terus mesti urus proyek rumah juga jadi aku sih support aja. Apalagi mungkin aku juga kan namanya bayi masih baru lahir pastinya fokusnya juga akan ke bayi gitu. Dan dia dapat full support di sini sama keluarganya dan juga keluarga besar saya maksudnya. Banyak yang support, jadi Vincent juga perginya gak terlalu beban, juga lebih tenang, lega, maksudnya masih bisa urusin rumah. Toh, aku pergi untuk tujuan yang terbaik buat keluarga kita kan, agar rumahnya cepat selesai. Terakhir dari saya, Vincent mungkin ada yang mau disampaikan ke Jess gak sih, karena sudah menjadi terbaik, sudah melahirkan. Aku ngelakuin itu setiap hari, pokoknya you're the best wife, istri yang istimewa, hebat, melahirkan anak, misalnya. Normal tanpa induksi itu buat aku tuh benar-benar induksi kemarin tanpa epidural sorry tanpa epidural dan dia juga istri yang sangat suportif aku juga berterima kasih banyak dan semoga you cintain aku selama-lamanya. Jess, Vincent gimana Jess? Nah, saya lepas lah, Vincent kalau dari Vincent, baby yang sekarang ini cucu keberapa kalau dari Jess? Kalau dari keluarga Vincent, cucu kedua. Kakak Vincent yang paling gede udah punya anak satu, jadi ini cucu kedua buat keluarga besar Vincent. Buat kamu? Cucu kelima. Target anak mungkin berapa mungkin ke depannya? Karena prosesnya sangat lancar dan easy, aku berharap 11 ya sekarang. Kesebelasan. Tetap 5, tapi balik lagi, aku ikut Jess, kan dia yang harus menggendong Amin. Dan ini kan tubuh dia, jadi aku yang pertama dia. Dimana udah ada satu anggota baru, aku udah bersyukur dan bahagia. Balik lagi ke Jess-nya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.